Smoji. Good morning, Bestie. Hari ini kudu dan wajib full senyum ya menyambut weekend. Karena sudah ada Anura Biometa yang siap menemani Bestie di Bisik Pagi hari ini. Gak pakai lama, kita mulai pagi hari ini dengan Parto yang demanding nih Bestie. Demandingnya minta Uus untuk klarifikasi pernyataannya yang membuat Parto diserang netizen. Waduh, pernyataannya yang mana nih? Lalu masih berlanjut nih Bestie, berita seputar artis top yang diduga terseret bisnis terlarang. Aduh, kira-kira ada siapa lagi nih yang jadi terduga nih Bestie? Sering gagal dengan urusan percintaan, Prisia Jody kini kenalkan pacar barunya dan bersiap untuk serius ke jenjang pernikahan tahun depan nih Bestie. Aduh, ikut bahagia nih aku dengernya. Semoga lancar ya Bestie untuk persiapannya. Lalu-lalu ada beragam informasi dari artis top tanah air lainnya nih Bestie. Langsung aja kita simak bareng-bareng. Bestie-bestie aku, jangan lupa ya untuk menyaksikan Coti Sardani setiap hari Senin sampai Minggu di jam 7 malam, tentunya hanya di Moji, seru banget. Akhirnya V merilis music video untuk lagu Blue nih Bestie. Tapi sebelum kita lihat dua berita tersebut, yuk kita intip profil dari Medioku di Bisik-Bisik Poli hari ini. Bestie, kalian sudah siap belum nih untuk menyaksikan berita-berita viral yang udah Bisik Pagi siapin especially for you nih Bestie. Jadi nih, ada nih berita mengenai mobil yang terbalik karena lupa rem tangan. Aduh. Lalu kalau yang tadi bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia ya Bestie, kali ini ada bencana yang disebabkan oleh alam nih karena atap sebuah ruang kelas terbang diterpa angin kencang. Aduh, langsung aja kita cek beritanya Bestie. Bestie tercinta, jalani hari rasanya kurang asik nih. Kalau belum nonton cuplikan viral di Bisik Pagi hari ini, yang pastinya ada-ada aja dan cukup nyeleneh nih Bestie. Ya, cuplikan kali ini datang dari seorang pak polisi yang kelihatannya terburu-buru dan akrab banget nih sama seseorang. Ayo, kira-kira sama siapa ya? Dan ada juga cuplikan jurus jitu supaya temen gak minta makanan. Wah, lumayan tuh jurusnya. Oke deh, kalau gitu kita simak bareng-bareng yuk Bestie. Bestie, lagi seru-serunya kebersamaan kita. Tiba-tiba sudah waktunya untuk berpisah aja nih. Meta mengucapin ya, terima kasih banget untuk Bestie-Bestie aku yang selalu menyaksikan Bisik Pagi dari awal sampai sekarang. Eits, tapi jangan bersedih hati ya Bestie, karena Bisik Pagi akan selalu hadir menemani kalian ya. Tentunya hanya di Moji, seru banget. Bye-bye Bestie, have a great weekend. Mwah, bye-bye. It's Moji.